pribadi ataupun tapi ya. Mungkin dulu memang ada omongan sama Laura ya, tapi kita enggak ada. Tapi kita enggak tahu itu kita bisa.com itu apa kan dulu itu. Enggak tahu. Iya gitu. Tapi enggak menerima sama sekali dari kita bisa.com. Karena yang tapi langsung ke rumah sakit ya. Jadi bukan ke langsung dipotong itu dari biaya rumah sakit. Jadi kita Artinya donasi sendiri mungkin bisa diperjelas berapa donasi dari mana aja yang diterima mungkin. Oh iya. Apa aja kalau dari sekarang? Iya, sekarang ini sekarang. Sebelum dan sekarang mungkin. Oh, kalau sekarang ini jujur kita berterima kasih banget nih ya. Banyak banget yang ngebantu kita. Kita sampai yang benar-benar semuanya itu sampai dokumen ada yang bantuin. Jadi kita benar-benar bisa fokus untuk Mbak. Aku mau ucapin terima kasih dan aku benar-benar enggak tahu balasnya gimana, tapi semoga Tuhan pasti balas kebaikan mereka semua ini. Aku sebut yang aku ingat sekarang ya. Yang enggak aku sebut mohon maaf, tapi aku juga ucapin terima kasih banget teman-teman Laura, kayak Kak An, Kak Seli, Kak Rafi, Mas Gilang, Mbak Shandi, dari KT Entertainment juga semuanya membantuin banget. Kita nggak tahu harus balas budi kayak gimana lagi, tapi emang it's the best. Mereka bantu banget. Jadi kita emang yang bisa oke, tinggal ya, dari Mas Denny juga, Om Deddy, terutama Om Deddy Marcel yang selalu hibur Laura dulu. Pokoknya banyak teman-temannya yang mungkin aku nggak bisa sebut satu-satu, tapi semuanya emang benar-benar banyak banget membantu banget. Jadi kita sekarang bisa fokus untuk berduka dulu sampai nanti kita siap lagi.